Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih menghadiri gerakan cegah stunting di SMA Negeri 1 Kota Winangun Selasa 24 September 2024. Gerakan aksi cegah stunting ditandai dengan pemberian tablet penambah darah bagi murid perempuan. Turut hadir staf ahli Bupati Musinul Mubarok, Kepala Dinas Kesehatan PPKB. Pemberian tablet tambah darah bagi murid perempuan ini sebagai upaya untuk mengurangi resiko anemia terhadap remaja putri. Diharapkan dengan aksi ini bisa mencegah stunting sejak dini, karena remaja yang sehat kelak ketika menikah akan menjadi pasangan yang sehat dan akan mempunyai keturunan yang sehat dan tidak stunting. Wakil Bupati mengatakan, sebagai pelajar harus memiliki beberapa karakter profil pelajar Pancasila, seperti mandiri, berpikir kritis, dan bertakwa. Wakil Bupati juga memberikan tips bagaimana cara meraih sukses, yakni dengan mempersiapkan diri dengan fokus, kerja keras, dan yang paling penting adalah berbakti kepada orang tua, karena doanya orang tua itu mustajab. Dalam kesempatan tersebut, sebagai rangkaian gerakan cegah stunting, dilaksanakan senam bersama, sarapan sehat bersama, serta memberikan EKTP kepada siswa yang telah berusia 17 tahun, sekaligus memberi kejutan kue ulang tahun. Dari Kota Winangun, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.